baru yang ikut, ya. Nah, sanksi ini tentunya harus kita pelajari dulu. Apakah kita memakai undang-undang karantina ataupun kita sifatnya pembinaan. Jadi kalau kita memakai undang-undang karantina, kita harus memenuhi beberapa kriteria untuk menyatakan suatu status suatu wilayah. Saya rasa kalau memakai undang-undang karantina itu sangat jauh, ya, sangat jauh sekali. Cuman yang kita bisa lakukan adalah pembinaan. Pembinaan ini kan banyak bentuk, ya. Apakah pembinaan fisik, apakah pembinaan mental dan lain sebagainya. Yang kita tempuh sekarang ini adalah pembinaan mental. Pembinaan mental untuk supaya masyarakat kita yang bandel ini, ya, mempunyai perhatian yang benar-benar mempunyai perhatian terhadap penyebaran COVID ini, sehingga mereka mau melakukan protokol kesehatan ini nantinya.